Yo, welcome back. Kembali lagi di channel Atua Hayato. Di chapter 912 kita diperlihatkan salah satu pedang terkutuk yang termasuk dalam Owazamono, yaitu Nidei Kitetsu. Pedang tersebut tidak sengaja dibawa oleh Luffy. Walaupun telah dilarang, Luffy tetap bersikeras untuk membawa pedang tersebut. Dan di akhir chapter 912 terlihat Luffy bersiap untuk menggunakan pedang Nidei Kitetsu yang dia bawa. Sebagian besar fans One Piece tentunya menduga kalau pedang Nidei Kitetsu akan digunakan oleh Zoro. Kami pun berpikir seperti itu dan sempat membuat video yang mendukung pendapat tersebut. Namun di samping pendapat sebagian besar fans One Piece yang berpendapat seperti itu, ada sebagian kecil yang berpendapat bahwa Luffy lah yang akan menggunakan pedang Nidei Kitetsu. Apakah Anda salah satu yang berpikir seperti itu? Dalam video ini kami akan mencoba untuk menganalisis pendapat fans One Piece yang berpendapat bahwa Luffy lah yang akan menggunakan pedang Nidei Kitetsu. Kami rasa hal ini cukup menarik untuk dibahas, selain dapat dijadikan lawan dari pendapat sebagian besar fans One Piece yang menyatakan kalau Zoro lah yang akan menggunakan Nidei Kitetsu, video ini juga dapat memperluas wilayah analisis mengenai pedang Nidei Kitetsu dan juga untuk melihat beberapa kemungkinan dari berbagai sudut pandang. Kami menemukan dua alasan yang mungkin dapat dijadikan dasar pendapat sebagian fans One Piece yang menyatakan kalau Luffy lah yang akan menggunakan Nidei Kitetsu. Yang pertama adalah ciri khas dari episode Wano. Wano adalah negeri samurai yang tentunya keberadaan samurai tidak akan lepas dari senjatanya yang berupa katana atau pedang. Di beberapa cover story yang menggambarkan Wano, Luffy diperlihatkan menggunakan pakaian khas samurai dan juga pedang seperti pada cover 310. Pada cover One Piece 310 ini, bahkan Luffy digambarkan menggunakan 3 pedang, sama seperti Zoro. Mungkin cover story ini mengisyaratkan kalau di episode Wano, Luffy akan berperilaku seperti Zoro, dalam hal ini adalah menggunakan pedang. Dan ada juga pada cover 547. Di cover tersebut, Luffy kembali digambarkan menggunakan pedang, terlebih lagi sambil memakan onigiri. Kita tahu bahwa onigiri adalah makanan kesukaan Zoro, bahkan menjadi salah satu nama jurus pedangnya. Jadi lagi-lagi apakah Luffy akan menjadi seperti Zoro di episode Wano? Lalu selanjutnya, di cover 373, Luffy diperlihatkan menggunakan kimono dan juga membawa sebilah pedang. Rasanya identik dengan penggambaran Luffy di chapter 912, di mana Luffy menggunakan kimono dan membawa pedang Nidei Kitetsu. Dari ketiga cover story tersebut, kami rasa dapat dikatakan kalau ini adalah clue bahwa Luffy akan menggunakan pedang di negeri Wano seperti yang biasa digunakan oleh Zoro. Ya, walaupun tidak digunakan sebagai senjata utama, paling tidak ada bagian di mana Luffy akan menggunakan pedang. Oke, lanjut ke alasan nomor 2. Alasan kedua ini tidak berhubungan dengan negeri Wano, namun lebih berkaitan dengan topi jerami Luffy. Kita tahu bahwa Luffy adalah pengguna topi jerami setelah Shanks dan Roger. Jika diperhatikan, pengguna topi jerami sebelum Luffy juga menggunakan pedang, walaupun bukan sebagai senjata utamanya. Shanks memiliki pedang yang hebat bernama Gifon. Namun Shanks tidak dikenal sebagai pendekar pedang, melainkan sebagai Master Haki. Lalu Roger juga terlihat menggunakan pedang ketika bertarung dengan singa emas Shiki, dan Roger pun tidak disebut sebagai pendekar pedang. Jika mencocokkan karakteristik pengguna topi jerami, maka ada kemungkinan kalau Luffy akan dapat menggunakan pedang, walaupun tidak sebagai senjata utamanya. Oke, kami rasa hanya dua alasan itu yang dapat kami temukan untuk dapat mendukung pendapat bahwa Luffy lah yang akan menggunakan pedang Nidei Kitetsu. Dan seperti yang kami katakan di alasan pertama tadi, bahwa paling tidak Luffy akan menggunakan pedang di episode Wano Kuni. Lalu bagaimana dengan pendapat teman-teman? Apakah lebih setuju pada pendapat sebagian fans One Piece yang menyatakan kalau Zoro yang akan menggunakan Nidei Kitetsu, ataukah lebih mendukung pendapat kalau Luffy lah yang akan menggunakan Nidei Kitetsu? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Ya, cukup sekian video kali ini. Ini hanyalah prediksi dan analisis dari channel Atua Hayato yang belum terbukti kebenarannya, namun didukung dengan data dan fakta yang sudah ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel Atua Hayato dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk!